Sebanyak 9 narapidana lapas kelas 2A Pekalongan mendapatkan remisi khusus hari Natal 2018. Sebanyak 9 orang narapidana lapas kelas 2A Pekalongan mendapatkan remisi khusus hari Natal 2018. Penerimaan remisi ini tidak berlaku bagi narapidana dengan kasus terorisme dan korupsi, melainkan didominasi narapidana kasus pidana umum dan kasus narkoba. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan remisi khusus Natal atau potongan masa hukuman kepada 9 narapidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekalongan Selasa 25 Desember 2018. Acara pemberian remisi berlangsung di Gedung Aula setempat yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekalongan Agus Herianto beserta jajarannya. Dari 23 narapidana yang beragama Kristen, hanya 9 narapidana yang mendapat remisi Natal. Remisi diberikan setelah warga binaan pemasyarakatan memenuhi sejumlah syarat, seperti berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan memenuhi persyaratan lainnya. Remisi terbanyak diberikan kepada 9 narapidana dengan masa remisi 1 bulan atau 30 hari. Baik, yang ada jumlah saat ini warga binaan yang berstatus agama Kristen berjumlah 23, namun dari 23 orang itu hanya 7 orang saja yang lengkap administrasi dan substansinya diusulkan remisi. Dari 7 orang itu, di samping 7 orang juga ada 3 orang dari lapas lainnya yang juga berhasil diusulkan remisi, jadi totalnya ada 10. Namun dari 10 orang tersebut, 1 orang dipindahkan ke Lapas Tegal. Jadi total yang ada di Lapas Pekalongan hanya 9 orang. Ditambahkan Agus, selain memberikan remisi bagi warga binaan umat Kristiani, Lapas Kelas 2A Pekalongan juga membuka jadwal kunjungan khusus Hari Raya Natal tahun 2018 selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 24 hingga 26 Desember 2018 besok. Mewakili teman-temannya, 2 narapidana penerima remisi menyampaikan sangat senang mendapat potongan masa hukuman selama 1 bulan ini. Biayanya akan berupaya lebih baik lagi dan mentaati aturan selama dalam masa pembinaan di Lapas Kelas 2A Pekalongan. 3 bulan berada di LP Pekalongan Kelas 2A. Oke. Harapannya dengan remisi yang sudah didapat ini seperti apa nanti? Ya, saya akan mencoba lebih baik lagi, mematuhi aturan, semua peraturan yang ada di LP Pekalongan, lebih dekat sama Tuhan. Pak Peter, ini berarti dapat berapa bulan remisinya juga? 1 bulan. 1 bulan. Selama di lapas ini pembinaan dari petugas lapas ini seperti apa sejauh ini? Ya, pembinaannya bagus. Dan ada kegiatan kerja yang kita ikutin, itu yang membuat kita bisa dapat remisi. Oke. Kalau Pak Peter asal dari mana, Pak? Papua. Miftahuddin Harun, Batik TV melaporkan.